Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iRadio OUM Rentasi Minda Anda. Dan pastinya anda bertemu dengan Fatin di sini bersama dengan tetamu undangan Fatin seperti biasa, iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, dimelandikan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi untuk minggu ini. Setelah beberapa minggu kita tak ke udara Ustaz. Ya, boleh-boleh ya. Okay. Dan mungkin Ustaz ada yang memang yang terlepas ke untuk menanya kita kerana mungkin sesuatu perkara yang tak boleh dielakkan. Jadi risau kerana diorang boleh, mereka boleh download ataupun terus dengar daripada kaf kami, iCast. Semua dah ada. Sampai episod solat Jumaat tu. Fatin downloadkan di situ. Boleh dengar semua Ustaz daripada topik satu ni. Sampai yang topik yang hari tu topik 5. Dan hari ni mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang topik kita yang seterusnya. Topik 6 lah tu kan. Topik 7 ya. Tajuk kita hari ni ialah hari ni dah seterusnya lah beberapa minggu pun tentang orang sakit. Jadi orang sakit ni nak pergi ziarah dia pada adab dan nak tolong dia pada adab. Kalau dia mati pun ada cara nak buat macam mana. Jadi kita akan bicara tentang adab-adab menziarahi orang sakit. Itu dia tajuk kita pada hari ni, iaitu adab-adab menziarahi orang sakit. Dan pada anda semua di luar sana, Ustaz kita menjerat seketika lah. Pada mereka di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM Merentasi Minda Anda. Jumpa lagi selepas ini. Masih lagi Fatin di sini bersama dengan Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad dan segmen Fiqh Ibadat. Dan hari ini kita kongsikan tentang topik yang ketujuh, iaitu adab menziarahi orang sakit. Dan sekarang ini kita terus bagi kepada Ustaz Yusof untuk berkongsi dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita tentang adab-adab ketika kita hendak menziarahi orang yang sakit. Silakan Ustaz. Ya. Jadi yang pertama kita kena tahu Islam ni sangat syumul ya. Syumul tu maknanya sempurna. Orang yang tak faham dia kata Islam ni sembahyang, puasa, zakat, jadi itulah Islam. Jadi tak Islam. Islam ni semua, setiap aspek hidup yang kita lakukan ni Islam. Makan, minum, bekerja, bermain, riadah, semuanya Islam. Ada prinsipnya. Sekarang kita bincang tentang sakit. Sakit tu pun kita kena yakin sakit ni bukan saya sakit. Sakit ni Allah bagi sakit nak menguji kita. Jadi kita nak ziarah orang sakit. Kalau orang sakit kita pergi ziarah, kita sakit pun orang akan ziarah. Jadi menziarahi orang sakit ni satu daripada ibadat dalam Islam. Jadi kalau orang sakit kita tahu kita pergi. Pergi itu maknanya kita telah melakukan satu surat Tuhan. Bahkan dalam sebuah hadis kursi ya. Hadis kursi ni macam tahu ke apa dia? Hadis Nabawi, hadis kursi. Hadis Nabawi ni Nabi sebut. Nabi kata begini. Misalnya Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ada Nabi kata. Satu lagi Nabi bersabda bahwasanya Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Itu namanya hadis kursi. Nabi kata tapi Tuhan berfirman. Tapi bukan firman dalam Al-Quran. Berfirman mungkin dalam akhirat, Tuhan akan berfirman dalam akhirat. Nabi dah kata dah, Tuhan akan kata begini. Itu dipanggil hadis kursi. Tapi Nabi meriwayatkan apa yang Tuhan berkata. Jadi satu daripada hadis kursi, dari kiamat, hari akhirat nanti Tuhan akan bertanya kepada anak Adam, hai anak Adam, kenapa aku sakit kamu tak ziarah? Waktu kata, ya Allah, engkau Rabbul Jalil, macam mana nak sakit? Bukankah sipulan-sipulan tu sakit, saudara kamu, sahabat kamu, jiran kamu, kamu tak ziarah? Kalau kamu pergi ziarah, aku ada di sisinya. Jadi maknanya kita ziarah orang sakit tu, seolah Tuhan ada di tengok kita. Itu namanya hadis kursi. Jadi maknanya berat sangatlah hukumnya kalau ada orang sakit kita tak pergi ziarah. Macam mana pun kita pergi ziarah, sebab ziarah orang sakit tu menggembirakan dia. Mau datang dia gembira. Adalah seorang dua orang sakit dan mau ziarah ada juga. Tapi kebanyakannya kalau orang ziarah tu kita terbuka hati lah. Terbuka hati. Kita merasa gembira kan. Orang datang tu bawa rahmat, doa. Assalamualaikum dia, doa dah dekat dia. Jadi satu berhadap ziarah orang sakit, masuk ke tempat dia, bagi salam. Salam tu bukan adab, salam tu ibadat. Sekarang ni, di sisi orang sakit, salam tu doa. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu. Jadi sekarang dia tengah sakit tu, akan ada satu ubat menyembuh dia. Dengan ucapan salam kita saja. Jadi kita masuk tempat orang sakit, ucap salam.
Yang kedua, kita pergi kalau sakit, kita jangan cakap banyak-banyak. Maksudnya sebenarnya tujuan kita untuk melihat keadaan dia. Melihat dia, doa. Penting doa. Jadi, dia tanya dia apa khabar. Alhamdulillah, saya macam ni lah. Apalah, ini semua orang sakit. Saya pun sakit, orang tu pun sakit. Ramai orang sakit. Kenapa kita sakit? Sakit kita tak nak, tapi Tuhan bagi. Nak menguji kita. Jadi, kita sabar ni, dapat pahala banyak. Jadi, kita kata macam tu, kita telah pun menasihatkan dia. Jadi, kita kata sabarlah, saya doa lagi, insyaAllah. Sialah ni. Maksudnya memberikan kata-kata yang positif lah. Kata-kata yang positif. Sorry dulu lagi, insyaAllah. Padahal kita tengok dia nak mati dah pun. InsyaAllah. Ini kata-kata mana Ustaz ni? Yalah, sorry dulu lagi. Tapi aku tengok betul-betul nak mati. Nak mati, jangan kata apa lagi lah. Banyak-banyak ada ucap. Ya? Ingatkan Tuhan banyak-banyak. InsyaAllah Tuhan akan tolong kita. Jangan lupa ingatkan Tuhan. Ucap dulu. Sebut nama Allah. Kata La ilaha illallah. Itu kita kata macam itulah. Sakit dia tu dah memang dah tak boleh nak buat apa-apa lah. Jadi kita sebut macam itu tu, dia akan sedar kita sentiasa mendoakan yang terbaik lah. Orang sakit ni kadang-kadang dia terlupa. Dia terlupa fikirkan pasal apa aku sakit. Kenapa aku kena sakit? Kenapa aku pergi macam ni? Jadi jangan fikir macam tu. Jadi kita, maksudnya kita mendekatkan diri dengan Allah. Kita nak kata-kata jangan fikir macam tu. Tak boleh sebab dia tengah sakit. Tengah sakit. Kita macam lain. Kita buat sakit Tuhan bagi, insyaAllah. Tak lama sebablah. Yang penting kita doa banyak-banyak ke Tuhan. Banyak mengucap, banyak baca Quran lah. Kalau ada baca Quran, baca Quran. Jadi itu adalah satu daripada nasihat kepada kita. Jadi kita dah bagi salam, kita doakan dia, insyaAllah mudah-mudahan. Kita kata mudah-mudahan tu mana satu doa. Ataupun nak buat resmi sikit boleh lah. Sebelum kita keluar tu, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bahasa Melayu bagi dia faham. Ya Allah, sahabat aku ni tenang sakit. Kemualan dengan rahmatmu, sembuhkan sakit dia ni. Dia dengar. Itu kalau kita nak jawab macam tu lah. Tapi kadang-kadang kita pergi jumpa orang sakit, doa bahasa Arab, dia pun tak faham. Dia doa kat Tuhan, Allah mubarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Angguk je lah Ustaz. Angguk dia nak makan macam lalu sakit. Jadi kita doa lah bahasa Melayu. Kemudian elok juga kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita membawa sedikit buat tangan. Buat tangan ni apa-apalah. Kita bawa benda makan je, bukan lalu makan pun. Ya, kita buat apple, buat lime apa semua. Masa dia sihat, kita tak pergi pun. Dia sakit, kita bawa benda makan. Dia pun tak lalu makan. Jadi, apa antara buah tangan lah mungkin yang relevan? Yang relevan ialah antaranya buah-buah yang jarang dapat. Jadi, orang sakit ni dia teringin benda-benda yang dia jarang dapat lah. Macam nasi, macam bihun, mie pada rumah. Hari-hari dia makan di rumah. Jadi dia tak tanya sangat. Misalnya buah-buahan yang jarang ada di Malaysia. Buah delima. Mahal. Susah nak cari. Buah delima yang mahal. Kita buat buah delima. Buah delima tu dia biji kecil-kecil. Dia tak dulu makan. Tak dulu makan pun dia akan ambil lah 1-2 biji tu dia makan. Dia menikmati bunyi buah delima rupanya. Jadi itu satu yang baru lah. Tak payah bawa nasi lemak, tak payah. Nasi lemak tu untuk orang yang jaga dia. Buah tu pun orang yang jaga dia makan. Dia makan sikit. Yang sihat tu makan banyak. Jadi buat tangan. Bagaimana pula Ustaz kalau macam kita lepas dah habis ziarah, kadang-kadang ada orang yang sedekahkan wang ringgit. Macam mana? Apa pendapat Ustaz? Jadi kalau kita sedekah kat dia wangnya, kita sedekah tu ni sajalah nak, sajalah kata ambil sikit ni untuk nak beli ubat, bahkan maksudnya untuk keperluan. Kau nak beli ubat tambah tak, nak ambil ubat. Jadi kita terengok dekat dia, dia ambil lah sebab kita nak beli ubat. Jangan cerita benda lain, orang sakit ni cerita ubat je. Jadi kita, kalau dia tengok dia buat rumah tak siap, tak aku sedekah sikit ni, kau sebab boleh buat rumah. Tak payah sebut lah. Jadi kita gembirakan dia sesuatu dengan sesuatu. Dengan kata-kata hikmat, kata-kata macam yang positif. Positif. InsyaAllah. Supaya kita, dia ada semangat lah untuk kembali sihat. Kalau dia orang sakit, orang semayang, orang pergi masjid, insyaAllah satu lagi boleh pergi masjid sama-sama lah. Kalau dia orang kawan, insyaAllah. Kalau mari kita boleh kawal lagi, berjalan lagi. Jadi maknanya, apa yang kita cakap tu, dia akan dengar, dia akan seronok. Itu di antara perkara-perkara yang patut kita sebut semasa kita ziarah orang sakit. Yang pentingnya kita kata, insyaAllah sakit ni
sakit ni tuan kafarah dosa kita. Ya. Memang kita tahu pun tak payah apa sakit, wah hidup pun kena ingat. Kalau kita sakit ni mana kafarah. Kenapa kafarah? Kita sakit, kita bersabar, dapat pahala-pahala tu akan memadam dosa-dosa kita. Itu di antara perkara-perkara yang positif lah. Nanti kita cakap pula yang negatif. Baik Ustaz, kita menjelaskan seketika, kita kembali selepas ini untuk berkongsi dengan anda tentang yang negatif ni, mungkin yang selalu orang lakukan semasa menziarahi orang sakit tapi tak perasan, tak kan? Perasan. Okey, saya kita menjelaskan seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di iRadio UM, rentasi minda anda. iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di iradio.uum.edu.my. Dan pastinya setiap hari Jumaat Fiq Ibadat membuka tirai untuk hari ini 10 hingga 11 pagi. Okey, dan pastinya masih lagi bertemu dengan Fatin di sini dan juga Profesor Mahathir Dr. Muhammad Yusof Ahmad Timbalan, Dekan Fakulti Sains Sosial Kegunaan Open Universiti Malaysia. Dan tajuknya hari ini, Adab Menziarahi Orang Sakit. Okey, tadi Ustaz kita dah kongsikan dengan pendengar semua berkenaan dengan adab-adab ketika kita menziarahi orang sakit, mesti memberi salam, memberikan kata-kata yang baik-baik, yang positif. Jadi tadi Ustaz nak kongsikan tentang mungkin perkara negatif ataupun yang tidak patut kita lakukan ketika menziarahi orang sakit. Silakan. Orang sakit ni ada masanya dia ada di rumah, ada masanya ada di hospital, ya. Jadi kalau kita pergi ziarah tu, kita kena ingat kalau di hospital ni bukan dia seorang sakit. Katil tu, katil ni, katil semua sakit. Jadi kita bercakap, kita kena ambil, kena ambil kira orang lain. Jangan bising. Ini dulu dekat orang sakit bercakap kuat-kuat, gelak-gelak lagi. Jadi dia ni tak apalah, kawan kita lama-lama dah tak sama, tak gelak. Orang lain sebelah tu tengah sakit, tengah apakah. Jadi macam kita tak ada pula rasa simpati terhadap simpati yang pesakit-pesakit yang lain, ya, mengganggu orang lain. Jadi kita tak boleh lama-lama, tak boleh bising-bising. Tak boleh bising-bising, tak semuanya. Dan yang tu jangan lama sangat. Sebab orang sakit tu dia uzur, dia nak terkencing, nak terberak, kita tunggu lama-lama. Itu kurang baik, ya. Kita pergi jumpa dia di mana-mana. Maksudnya melihat macam mana keadaan dia, dan kemudian kita ambil sedikit masa, sedikit sembang, kemudian kita akan baliklah. Maksudnya tidak perlulah terlamalah masa. Kita pergi tanya dia, dah bagi salam, tanya orang sakit macam mana, dah kurang, dia makan ubat. Berapa kali buat sehari, doktor begini mana, kali ada lah, pesan ni kan. Jangan cerita yang lain-lain banyak-banyak. Jangan bersembang-sembang, lama-lama kita gelak-gelak. Tak boleh. Kemudian ziarah tu ikut masa yang sesuai. Jangan pergi waktu-waktu, waktu time makan, waktu tengah malam, waktu tengah tidur. Pergi patutnya, patut waktu yang boleh dilawati. Terus kat kawasan sekitar tu, waktu ni ya. Mereka kita masuk hospital besar, hospital yang yang kena ambil ni, waktu mana pun boleh. Walaupun demikian mengganggu juga waktu nak rehat. Jadi kita ziarah ikut waktu yang sesuai, masa yang sesuai, jangan waktu dia nak tidur. Itu kena jagalah. Kemudian kita bersembang, jangan cerita pasal orang sakit yang lain. Katalah dia sakit, dia sakit perut macam ni, macam ni. Kawan saya seorang lagi kemarin sakit perut macam ni, 3 hari je mati. Wah, suka hati kan. Oh ya. Kita kena cerita benda yang baik bagi dia semua. Tiba-tiba kita cerita kawan kita macam dia sakit, mati dah pun. Jadi mana dia pun akan mati lah ni. Jadi tak boleh. Walaupun dia tahu dia akan mati, dia akan mati, kita nasihat bagi dia baik. Ingatkan tuan banyak-banyak, banyak berzikir, banyak istighfar, yang kata bertobat. Tobat ni dia macamlah dia buat, macam dia buat dosa, macam menuduh dia membuat dosa-dosa. Dah nak mati dah pun. Dia banyak sifat, sebab sifat dia buat pahala banyak. Maksudnya kita jagalah percakapan kita, terutama Ustaz, ya. Jangan kita macam cakap lepas. Jangan tanya banyak, sebab dia akan jawab pertanyaan kita. Dia sakit, mereka orang sakit, orang sakit sikit-sikit saja saya ada di hospital. Ada juga, ya. Kerehan ada juga. Sikit-sikit je, tapi pemerintah free, apa nama, insurans bayar. Duduk dalam menjari, waktu bersembang lah. Jadi tak kenal lah, tak kenal, jangan kita jangan buat macam tu lah. Kemudian bila kita berada di situ, sama di rumah dia ataupun di hospital juga, kalau kita pergi di rumah tu, ada keluarga dia dekat situ. Kita jangan mengganggu urusan keluarga dia. Mungkin keluarga itu nak lap dia, nak bagi makan dia, kita ganggu, tak ada dia makan. Jadi kita jangan ganggu, itu rutin lah.
kita kena pergi masa dia memang rehat menunggu orang lain datang. Sebab kita datang kita waktu petang lah biasanya. Siapa aku datang. Katil tu orang datang, katil ni orang datang. Katil aku tak ada orang datang. Nah, jadi dia tengok macam tu. Masa tu kita pergi. Maksudnya petang-petang tu kita dah dia pun dah mungkin dah mandi sebagainya elok kan. So time tu kita sesuai lah untuk kita datang. Jangan kita pergi pilih, jangan pilih masa yang tak sesuai. Jangan bising dekat orang sakit. Jangan bercakap benda-benda yang dia tak suka dengar. Kalau bising Ustaz, lagi sakit lagi. Lagi sakit, lagi sakit. Bukan dia saja sakit, orang yang dekat-dekat tu sakit juga. Ganggu. Tengah bising dia kuali. Dia kata macam tu lah. Dia tak letakkan mulut. Jadi kita kena elak lah, insyaAllah. Elakkan. Okey Ustaz, selepas ni mungkin kita boleh kongsikan tadi berkenaan dengan adab orang yang menziarahi orang sakit. Mungkin selepas ni kita kongsikan pula adab orang sakit tu. Sakit. Orang sakit pun ada adab dia. Okey Ustaz, kita berhenti hari ketiga. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Anda kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. Semoga anda terhibur dengan lagu tersebut. Dan pastinya masih lagi bertemu Fatin di sini dalam segmen Fit Ibadat. Segmen ini adalah berdasar kepada modul ABSB 3103 daripada Fakulti Applied Social Sciences, Sains Sosial Gunaan Universiti Malaysia. Dan pastinya kita dah nak sampai ke penghujung segmen pada pagi ini. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dengan anda tentang adab orang sakit. Jadi tadi kita dah kongsikan dengan anda berkenaan dengan adab orang datang menziarahi orang yang sakit. Orang sakit tu pun Ustaz ya, nampaknya ada adab-adab tertentu yang perlu diikuti. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Ya, makasih. Tuan-tuan dan puan, selepas kita bincang adab menziarahi orang sakit, bagaimana kalau kita tu yang sakit? Ya. Sebenarnya Islam ni sebut juga kita sakit nak buat macam mana. Berdasar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita buat dalam modul kita, modul apa nama ni? ABSB 3103 Fiqh Ibadat. Ya. Jadi orang sakit ni yang pertama kalau kita sakit kita kena banyak zikir. Duduk saja duduk diam tu kita ingat Tuhan lah. Kalau nak baca buku, baca buku, baca buku pun zikir juga. Tapi tengok buku apa yang kita baca. Tapi kalau kita baca buku lama sikit dah mengantuk, tak lena, lelap letih. Jadi kita banyak zikir, maknanya duduk saja tu ingat di hati, peliput di mulut. Ingat Allah Ta'ala, sebut kebesaran Allah Ta'ala. Ataupun tasbih-tasbih yang biasa kita kata Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ataupun dia baca Al-Quran yang dia ingat, yang dia hafal. Hafal Fatihah, baca Fatihah. Ataupun dia hafal juz amma, ataupun dia baca orang Melayu kata apa, ayat lazim. Hafal ayat lazim tu. Yang dia hafal tu baca dah habis, ulang balik. Jadi dia tak sunyi. Maksudnya sentiasa berzikir. Kalau kita duduk tunggu ada siapa tak datang aku ni. Pasal apa aku ni sakit. Buang masa baik kita. Jadi berzikir macam makanya kita akan fikir benda yang negatif. Kita kena ingat pasal kita sakit, negatif tu datang daripada syaitan. Syaitan nak mengacau kita supaya kita tidak redha dengan Allah Ta'ala. Jadi orang sakit ni kena redha. Sebab kadang-kadang orang sakit ni mempersoalkan, kenapalah Allah pilih dia, kenapa dia. Kenapa aku kena penyakit ni? Orang muda, kenapa aku muda dah kena sakit ni? Patutnya sakit ni tak kena pada orang muda. Maksudnya tak meredai apa yang Allah dah bagi. Jadi bila dia kata macam tu, benar dia tak redha lah. Jadi kita kena ingat apa yang berlaku pada kita, baik dan buruk, kena redha. Sebab baik dan buruk tu ada hikmahnya yang kita tak tahu. Jadi salah sakit, sakit umumnya semua manusia akan sakit. Tidak ada manusia yang tak sakit. Yang saya tahu ni, yang mengaku tak sakit ni Namrud. Dia punyalah sombongnya dia tu. Raja nama Nabi Ibrahim. Dia ni tak pernah sakit lah tu. Demam tak pernah, sakit kepala pun tak pernah. Sebab tu dia kata aku Tuhan. Tu kita pun kalau tak sakit, kita akan bangga, kita bongkak. Aku demam tak pernah tau. Jadi kita bongkak. Sedangkan kita kena ingat kita di bawah urusan Tuhan. Sakit? Mungkin sekarang tak sakit. Mana tahu masa hadapan nanti sakit pak teruknya. Macam mana pun kena sakit manusia ni. Jadi yang penting kita banyak zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, dan sakit yang Allah bagi. Jadi kena redha lah. Yang kedua sakit, sembahyang tak boleh tinggal. Puasa tak apa, boleh tinggal esok ganti. Sembahyang tak boleh. Sakit macam mana pun kena sembahyang. Ustaz tak larang nak bergerak, nak boleh.
Boleh, boleh boleh juga. semayang sambil duduk, sambil baring. Habis nak semayang macam mana? Habis nak semayang, orang lain boleh tolong. Tak payah basuh banyak-banyak pasal katil, pasal lantai. Sekarang ni dah mudah. Satu cawan pun boleh ambil wuduk. Kalau kita tahu cara dia. Ataupun sekarang tabung haji bagi dekat orang haji, dia bagi satu botol kecil aja. Si air boleh spray. Spray sapu. Dasar. Tak payah ambil barang-barang basah ambil macam semua. Mandi. Macam mandi. Itu silap. Sekarang ada spray. Dia spray saja kata sapu. Cukup. Itu untuk. Jadi, kalau kita tinggal solat, kita mati tinggal solat. Masa kita kita sihat, kita solat. Mati tinggal solat. Tuan guru kata, kalau mati tinggal solat, mati itu dia panggil su'ul khatimah. Betul, Ustaz. Buruk kesudahan. Kita nak husnul khatimah. Kita kesudahan yang baik-baik sahaja. Lepas tu kita selalu doa kata, Ya Allah, berilah aku ni husnul khatimah. Baik kesudahan. Bahasa Melayu kata, mati dalam iman. Macam jalan cerita Piramli. Aku mati dalam iman. Jadi kita kena ingat, kata Tuhan, jangan tinggal. Sakit macam mana pun, tak boleh bergerak. Ada cara solat, tak payah wudu, tak payah tak payah bergerak dulu sebab tu. Solat kalau sakit ada kita boleh belajar pasal dia lah. Jadi solat dengan mengiring. Ni kain kotor tak salin, tak ada orang salin. Solat juga, secara kain kotor pun solat juga. Itu namanya solat orang sakit. Dulu kita bincang sekolah, solat orang sakit, tak boleh duduk, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring ya. Sekarang baring pun tak boleh sakit, kain pun tak boleh salin. Ada lagi cara solat dia. Duduk macam tu, sembahyang macam tu lah. Semayang dengan hati ataupun dengan mata. Niat aku semayang, bergerakkan dengan mata. Yang aku berdiri, yang aku duduk, yang aku sujud, yang pada rapat duduk itu. Itu namanya dengan isyarat. Jadi kalau kita mati pun kita dah semayang dengan Tuhan. Sebenarnya solat ni tak boleh tinggal, sampai sakit pun kena buat. Dosa, pahala ni puasa. Puasa tak apa, kita boleh mati. Sakit, tinggal sekali kalau. Kemudian kita kena, kita sendiri yang sakit ni selalu banyak istighfar. Istighfar mana menyebut apa? Astaghfirullahal-azim. Jadi ramai juga orang kata istighfar tu tak betul. Istighfar pun dia kata istighfar. Istighfar maknanya ajak orang pergi musafir. Istighfar. Istighfar ni minta ampun. Istighfar. Sebutannya pula astaghfiru. Astaghfirullahal-azim. Ramai orang yang istighfar tak betul. Astaghfirullah. Lepas bayang tu astaghfirullahal-azim. Astaghfirullah tak ada makna. Jadi kena sebut betul-betul. Kena betul-betul lah sebutannya. Astaghfiru. Astaghfirullah. Jadi banyak menyebut astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Iaitu menyebut astaghfirullah tu maknanya kita mohon diri kepada Tuhan, kita ampunkan dosa kita. Jadi kalau kita mati masa tu, kita mati tak ada dosa, free. Sebab kita dah minta kepada Tuhan, ampunkan dosa. Kemudian, orang yang sakit ni, kena sabar. Kita sama sakit, kita sabar. Sebab apa? Sabar tu sepadu dengan iman. Dengan kesabaran tu Allah akan tolong kita. Jadi kita duduk dengan dia tu, ingat di hati, sabar. Kenapa aku sakit? Jangan tanya kenapa aku sakit. Alhamdulillah, Tuhan bagi sakit ni. Mujur aku sakit macam ni, boleh duduk di rumah. Duduk di rumah. Mujur aku sakit macam ni, duduk sekitar aku, boleh pergi tengok orang. Jadi kita ingat, kita yang sakit ni baik daripada orang lain. Jadi kita kena sabar. Jadi kita kata, ini takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala, kenapa aku sakit? Kena tiba-tiba dekat aku. Dah orang lain pun sakit juga. Kedua hospital tengok tu, satu hospital, semua orang sakit. Maknanya, semua manusia akan sakit. Sebab sakit tu sifat manusia. Allah saja yang tak sakit. Nabi dan Rasul pun sakit dan mati. Jadi kita kena ingat, kalau kita sakit, ingatlah, ini sakit dia Tuhan yang bagi. Kita sabar dan kita redha. Kita redha sabar tu dapat pahala banyak. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kita sakit, jangan duduk saja. Kena berubat. Maksudnya berusaha untuk kita sembuh lah. Ya, duduk di rumah kita, orang sakit di rumah. Tak apalah, aku duduk di rumah, tak apa-apa, nak mati di rumah. Tapi kena berubat juga. Kalau di hospital pun dah kita berubat. Kadang-kadang ubat hospital tu tak berubah sesuai kita. Kalau ada ubat lain orang nak bagi, terima. Jadi kita berubat dengan serahkan Tuhan. Aku sakit, serahkan Tuhan. Tuhan bagi sakit, Tuhan bagi baik. Itu tak betul ya. Dia kena ada usaha. Dan yang seterusnya yang pengambil lah kot. Kita kena pesan kepada keluarga. Kita yang sakit ni pesan kepada keluarga. Buat baik, jangan buat tak baik.
mana adik, ajak adik sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Kita pesan selalu, ya. Kalau tak pesan, kita mati tanpa pesan. Jadi kita kena pesan kepada orang yang hidup supaya terus taat kepada Allah Ta'ala. Jangan sebutkan ni aku nak mati dah ni. Kata-kata macam tu orang lain akan susah hati. Walaupun betul kita nak mati, jangan sebut macam itu. Kita tetap kita seorang, tak apa. Cuma kita pesan tu kena kena tahulah. Pesan jangan diri elok-elok, belajar elok-elok, atau mana pesan orang nak mati. Ya. Jadi jaga diri tu dengan buat maksiat, semayan dengan kejar. Kita kena sebut macam tu bila orang datang kita berita, kawan-kawan datang, kita tengoklah keluarga saya ni, ya. Tengok-tengoklah keluarga saya ni, tolonglah mereka, saya ada sakit. Jadi maknanya kita dah tahu lah. Berpesan lah, berpesan sesuatu yang baik lah. Sesuatu yang baik dengan pesan yang tak baik. Itulah di antara ada adab orang yang sakit dan yang kita beri adalah orang yang sakit. Orang sakit ada adabnya, kita yang sakit ni pun ada adabnya. Jadi kalau kita pelihara ada adab ni, InsyaAllah Allah kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sakit kita akan dapat sembuh. Kita semua pun kita akan mati dengan baik, dengan elok. Jangan takut mati, semua orang kena mati. Jadi sebenarnya hidup ni ialah untuk mati, untuk mati. Bukan hidup untuk makan. Makan tu hidup, hidup untuk mati. Sebab hidup kehidupan kita yang sebenar bukan di sini, di sana. Sekarang ni kita abiri sabil dalam perjalanan nak sampai ke destinasi. Jadi nak sampai destinasi itu kena ada bekalan banyak untuk di sana. Sekarang ni tempat kita tempat buat untuk mencari, mencari bekalan. Mati jangan lari. Kita lagi mana pun mati mengejar kita. Kita pasal ada peti-peti kunci pun mati juga. Mati lemah dalam peti-peti. Okay. Itulah di antara sisi perbincangan kita hari ini yang dapat kita bincang dalam masa yang singkat. InsyaAllah Ustaz, semoga dapat memberikan pendengar semua di luar sana motivasi untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Okey Ustaz, kita habiskan di sini. InsyaAllah pada minggu depan kita jumpa lagi. Mungkin dalam topik yang berbeza pula, InsyaAllah Ustaz. Okey, dan untuk terima kasih banyak pada Ustaz Yusof kerana sudi hadir ke konti kita pada hari ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda hanya di IDDOUM Rentasi Minda Anda. Jumpa lagi InsyaAllah pada minggu hadapan. Bye.